Hello dan Mitch Family, dan selamat kembali lagi kepada satu lagi episod Mari Melaku kita. Dan ini adalah hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita akan mula sambut raya pada keesok hari, iaitu hari Rabu pula, hari Jumaat, jatuh pada 15 Jun 2018. Dan Malaysia secara ofisial cuti pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu pada yang bekerja hari Sabtu. Jadi sempena hari terakhir bulan Ramadan ni, aku nak buat pengumuman. Ikutkan sebenarnya aku tengah duk buat pertimbangan antara sama keluarkan video review ataupun buat video melaku macam yang aku buat kali ni. So video, sebab video review aku masih perlu banyak edit lagi, banyak masa lagi. Recording semua dah capai, itulah banyak sangat benda nak buat. Ikutkan aku nak umum sebelum apa hari apa minggu raya ni, tapi dah tak sempat. Jadi kalau aku nak habiskan yang video review tu pun mungkin dalam hari Ahad atau Isnin pun baru aku boleh upload. Jadi untuk paling, yang aku rasa paling cepat sekarang aku adalah inilah video aku macam ni. Okay, dan untuk video kali ini adalah untuk umum pemenang giveaway kita. Giveaway kita yang ketiga, iaitu keycap ini daripada Taiho ni. Dua, dua daripada Taiho. Iaitu semua, satu adalah set keycap bertemakan klasik dan satu lagi set keycap apa untuk gaming punya set. Tapi sebelum itu aku nak main benda-benda bodoh macam ni lah dengan korang, iaitu Jangan Ketawa episod 2. Okey, untuk Jangan Ketawa kali ini aku memilih daripada Instagram untuk individu nama AJQHRS ataupun dikenal sebagai Ajik Haris. Siapa Ajik Haris ni? Well, kalau korang biasa tengok apa ni episod Baby Pian dan Anjing Ricky. Ini memang lawak. Dia kiranya dia adalah dubbing Melapu lah. Macam dia sendiri cakap dekat dia punya Instagram, adalah dubbing Melapu. Mana dia akan dub kan apa cerita dia, apa scene daripada Family Guy ni ke dalam bahasa Melayu dengan skrip yang Melapu melabat dia kan. Memang kelakar kan. Jadi untuk episod kali ni aku nak tengok sama ada aku boleh tahan gelap ke tidak tengok dia punya video clip dia. Okay, jom kita mulakan. Korang makanlah dulu ya. Izinkan aku ke tandas kerana bontot aku tak sabar-sabar nak muntah. B, kenapa pergi dating bawa anjing tu sekali? Selekeh lah. Tadi dia garu-garu kutu dia masuk ayang-ayang. Mati-mati ayang ingatkan Oreo. Dia tu kawan baik B. Bak kata pepatah, cubit per kiri, per kanan masak rendang crispy. Tak kelakar. No. Belum lagi. Tengah fikir apa tu Ricky? Tak ada apa-apa, tiba-tiba teringatkan Cikgu Suraya. Ricky nak tahu tak, Baby Pian selalu kutuk Ricky. Dia kata hidung Ricky kan besar macam telinga Mickey Mouse. Apa dia tak tahu ke rambut dia tambah lagi 5 jadi jalur gemilang? Nice one. Aku belum ketawa lagi. Weh anjing, nugget habis lah. Yang tinggal hot dog je. Kan aku beli hot dog kau terasa hati pula. Memang aku terasa hati dengan kau. Rokia dah ceritakan segalanya. Oh my, Rokia memang mulut becok. Dahlah sayang, jangan layan budak rambut tak cukup ni. Jom pergi zoo. Binatang lu anjing curi awet gua. Dasar najis berat. Jangan masuk rumah aku lagi. Okay lagi. Weh anjing, dah-dahlah tu merajuk. Aku dah lama maafkan kau. Jom masuk. Kalau kau menangis keluar air mata oleh ais pun, aku takkan masuk rumah tu balik. Baby Pian masuk, guru tu. Apa benda tu? Kuda ku lari, gagah berani. Tak tahu lagi. Anjing, tewai sonne. Tewai sonne kepala otak kau. Aku nak mandi wajib pun tak senang. Kenapa kau bising-bising ni, Baby Pian? Kau tahu kenapa aku jadi macam ni kan? Mesti korang nak tahu kenapa Baby Pian jadi macam tu kan? Kisah heboh mula mulut orang kampung. Tak. Kisah ibu mula apabila Baby Pian telah kalah dalam pertandingan motosikal bawah 2 tahun. Dia dapat hadiah sagu hati iaitu Tupperware. Hari demi hari, keadaan Baby Pian semakin teruk. Setiap pagi dia minum ubat komol Listerine. Katanya rasa macam susu Nespray. Patutlah tahi dia warna biru. Setelah aku membuat kajian tempatan, punca kekalahan Baby Pian dalam pertandingan tu ialah Baby Pian pakai motor standard. Macam tapi masih okey lagi. Nak menang kenalah pakai barang racing. Sampailah aku terjumpa kedai ni. Macam siap-siap iklan lagi. Nice one.
Bagus punya iklan. Tapi aku masih lagi belum ketawa. Selamat datang ke Camp Hang Gemuk Hang Mai sini. Nampak macam peti ais kan? Tapi ini anak saya, Sazali bin Sudin. Oh. Macam sial. Nampak macam peti ais kan? Tapi ini anak saya, Sazali bin Sudin. Oh, Sazali bin Sudin ni, kejap ya. Anda dimasukkan dalam kumpulan beruang gebu. Allah betul. Hati Umida Walid hantar saya kat sini. Untuk kebaikan kamu juga. Tapi Zali tak nak duduk dalam kem ni. Tolonglah Umida Walid bawa Zali balik. Zali nak tengok konsert Gemar Gegar Vaganza. Gegar Vaganza kuno rumah selalu bergegar sebab engkau adalah. Apa sial. Weh anjing, semalam aku jumpa si Yuling. Dia cakap dia nak kahwinkan kau dengan anjing dia. Tapi anjing dia ada cacat sikit lah. Ada dua bontot, satu lagi kat dahi. Macam abang. Kayaknya kalau terhantuk mesti senak. Alah, bercukur lah sikit. Tak nak aku, single is butter. Single is better, bukan butter. Butter untuk hempuk otak kepala kau. Dah, hantar aku pergi kelab tenis cepat. Weh anjing, kalau kita menang duit tu, kita buat kenduri kahwin kau. Yeah, lepas tu aku nak buat tema Najis Muhal Lazar. Lepas tu semua tetamu. Okay, last one. Hello sayang, jom keluar tengok wayang. Nak putus? Kenapa? Sebab saya anjing. Awak pun anjing. Macam siut. Okay, nampak sudah tamat. Dan macam mana tadi, berjaya korang tahan daripada gelak. Tapi memang mamat dia ada talent lah. Dan sekarang adalah waktu yang korang tunggukan semua, iaitu pengumuman pemenang giveaway dari Mesh Farming yang ketiga. Okay, jadi aku akan pilih dua orang pemenang. Seorang lagi akan pemenang apa ni, yang gaming set ni. Seorang lagi akan menang yang ini, yang full set ni. Okay, baiklah, sudah tiba masanya untuk kita mengumumkan pemenang-pemenang kita. Dan pemenang kedua kita, kita mulakan pemenang kedua yang akan memenangi ini kan, Rubber Double Shot Back Lucky Cap daripada Taiho. Okay, kita mulakannya. 1, 2, 3, action. Muhammad Abkhori. Tahniah. Tahniah, tahniah, tahniah. Kau akan dapat set ni. So, enjoy your keycap. Okay, sekarang tiba masanya untuk umumkan pemenang utama kita yang akan memenangi ini. Set full keyboard daripada full keyboard. Set full keycap. Set full keycap untuk keyboard daripada Taiho juga. Okay, pilih pemenang utamanya. 1, 2, 3, action. Dan pemenangnya adalah Umar Bumbashir. Okay, dan sekian sajalah. Itulah saja buat peserta sekarang ni kan. Tapi jangan, bagi yang menang, tahniah banyak korang. Nanti aku akan apa, minta minta korang, pemenang-pemenang, contact aku dekat apa ni, dekat channel dekat page dari Major Fami, untuk kita soal macam mana kita nak apa, bagi hadiah ni, sama ada boleh boleh postage ataupun COD apa. Dan kita akan bincang secara private. Okay, yang lain jangan risau. Jangan risau, kerana aku masih lagi banyak barang untuk buat giveaway. So kau just nantikan, akan datang nanti kan. Kalau bukan keyset, maybe headphone, speaker, keyboard, tengoklah apa lagi yang aku akan dapat nanti. So jangan risau, memang akan ada giveaway lagi akan datang. Ini adalah rambanan terakhir kita. Lagi sekali aku nak ucapkan tahniah kepada pemenang tadi. Dan juga terima kasih kepada semua yang turut serta. Dan akhir sekali, selamat Hari Raya Mahazir Batin. Terima kasih kerana menonton dari Mesh Farming Channel.